Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Inilah kunci kebahagiaan. Sebagian besar yang memperkeruh kehidupan, mendatangkan kesedihan, membuat tidak bisa tidur, dan menjadikanmu loyo adalah tanggapan orang terhadapmu. Di antara mereka, ada yang tidak memahamimu, ada yang berburuk sangka, ada yang mencurigai niatmu, ada yang membalas kebaikan dengan keburukan, ada yang mengingkari kebaikanmu, ada yang lupa dengan apa yang pernah kamu berikan padanya, dan seterusnya. Dalam interaksi antara kamu dengan kedua orang tua, saudara, istri suami, anak, tetangga, teman, rekan kerja, bahkan orang yang bermusuhan atau siapapun yang berinteraksi denganmu, berusahalah untuk mengetahui hak mereka yang wajib kamu tunaikan secara syariat. Kemudian, lakukanlah semua itu karena Allah. Sempurnakan itu semua semampumu. Kalau itu semua sudah kamu tunaikan, kamu tidak perlu merisaukan apapun lagi. Kalau mereka baik, baiklah. Kalaupun tidak, buruknya respon mereka, ingkarnya mereka dengan kebaikanmu, bualan mereka tentangmu, dan apapun yang semisal itu tidak akan merugikanmu sedikitpun. Selama engkau berusaha untuk takwa dalam interaksi dengan mereka, ketahuilah bahwa Allah bersamamu dan akan membimbing, melindungi, membela, memberi jalan keluar, dan memberimu rezeki dari arah yang tidak kamu sangka-sangka. Maka, sibukkanlah dirimu untuk mencari jalan takwa dalam keadaan apapun, dan bersabarlah. Karena ketakwaan itu tidak akan sempurna tanpa kesabaran. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Semoga bermanfaat, disampaikan oleh Pak Lirustam. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.